Untuk soalan yang keenam, kita tengok yang ni. Encik Muslim mula menyimpan RM14,000 ke dalam akaun bank anaknya yang baru lahir. Bank itu menawarkan faedah sebanyak 5% setahun. Encik Muslim berharap simpanan untuk anaknya akan mencapai RM30,000 apabila anaknya berumur 18 tahun. Okey, kalau faedah 5%, kita dah boleh agak dia, kalau dia tak keluarkan duit tu, dia akan bertambah. Lepas tu bertambah, bukan bertambah 5%. Faham tak? Dia macam yang pertama, tahun pertama RM14,000, tahun kedua RM14,000 tambah 5%, tahun ketiga yang tahun kedua tu tambah lagi 5%. Maksudnya dia bukan aritmetik, dia geometrik. So apa yang kita kena buat adalah, bila kita dah tahu geometri, so awak kena tulislah formula dulu, A, R, N minus 1. So sekarang ni dia mula menyimpan, maksudnya 14,000 tu adalah dia punya first term. So A dia 14,000. Okay, so how about dia punya R pula? R dia bertambah 5% kan dengan duitnya ni. Jadi kita dalam peratus, maksudnya 100% duit dia tambah dengan 5%. So R adalah 105. Tapi bila kita ambil dalam perpuluhan, dia jadi 1.05. Okay, ini. So kita ambil ratio. Okay, kalau awak kira, awak kira macam manually, awak akan dapat 1.05. So awak buatlah. Kita tengok dia punya soalan yang first. Adakah simpanan sebanyak RM30,000 dapat dicapai apabila anaknya berumur 18 tahun? Maksudnya kita nak tahu term ke 18 tu berapa. Dapat tak dia capai RM30,000 ni? So kita guna formula geometri. A berapa? RM14,000. Darab dia punya R 1.05. Atas dia ni jadi 17. So awak kira, guna calculator, awak akan dapat RM berapa? 32,088.26. Okay, so ini untuk soalan A. So soalan B pula, jika selepas 10 tahun, selepas 10 tahun faedah berkurang menjadi 3%. 10 tahun faedah berkurang menjadi 3% setahun. Hitung jumlah simpanan ketika anak Encik Muslim berumur 18 tahun. Adakah wang simpanan bagi Encik Muslim mencapai RM30,000? Okay, kita nak tengok dulu apa? Kalau 10 tahun. Dia cakap 10 tahun faedah jika selepas 10 tahun. So kita carilah TN. Yang B ni pula kita cari T ke 10. Sebab selepas 10 tahun. Maksud cikgu, okay, term pertama hingga term yang ke 10, dia punya apa? Dia punya faedah 5%. So term ke 11 hingga term ke 18, faedah dia menjadi 3%. So kita cari dulu yang 10 pertama ni. A dia 14,000, darab R dia 1.05 9. So awak akan dapat RM 21,718.60. Lepas tu
selepas 10 tahun. Okay, selepas 10 tahun, dia punya apa? Ni term ke 10, right? Okay. Dia kan term pertama, term kedua, term ketiga. So, term yang ke 10 ni adalah yang ni. Ni. RM21,718.60. Ini term yang ke 10. Kita nak cari pula ni. Term ke 11 hingga ke 18. Tapi start daripada term ni. Inilah yang A dia. Ni jadi A dia. So 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 8 term. So term ke 8 A dia yang ni jadi ni. Sebab kita start daripada term ke 10. So 21,718.60. Dia punya apa? R pula 3% kan. Jadi 1.03. So ni 7. So dapatlah 26.7 1.14. So maksudnya kalau kita tengok di sini, dia punya jumlah apa, dia punya simpanan tu tak mencapai 30,000 pun. Kalau yang first ni, kalau 5% je, dia direct dapat 5% setahun, dapatlah 30,000. Tapi di sini start tahun ke 11 tu dia dah berkurang 3%. Jadi dia tak capai pun 30,000 tu. Ni kalau kita tengok dia macam, kalau awak ingat matematik pengguna, kat compound. Tapi yang ni kita kena guna geometri lah. Geometri, janjang geometri. Nampaklah dia punya kegunaan tu dalam kita punya kehidupan seharian.